Satu, kalau disebut sebagai pendakwaan terpilih, pendakwaan terpilih yang dibuat adalah oleh beliau sendiri. Pendakwaan terpilih bermaksud ada orang yang didakwa, ada orang yang tidak didakwa. Tetapi untuk kerajaan ini, saya kira dan saya nampak semua siasatan dilakukan sama rata. Bila ada ada bukti, ada orang mengadu, siasatan dilakukan. Ya, dan apabila ada kes, dakwaan dibuat. Yang menjadi pelik dan hairannya adalah setiap kali apa jua berlaku di negara ini, ia bersangkutan dengan Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Saya rasa Datuk Tan Sri Muhyiddin perlu melihat diri sendirilah sebelum meletakkan kesalahan ataupun meletakkan alasan semua kepada Presiden UMNO. Jadi beliau perlu bertanggungjawab dengan ahli-ahlinya sendiri dan mengenai pendakwaan-pendakwaan yang berlaku kepada ahli-ahlinya sendiri tanpa meletakkan kesalahan tersebut kepada orang lain. Tak ada. Macam dijawab oleh Datuk Saifuddin Nasution sendiri. Siapa yang ada salah, masihlah didakwa. Kita tak gunakan pun kes atau pendakwaan tersebut untuk buat negosiasi untuk benda lain. Ya. Siapa yang bersalah mesti bertanggungjawab untuk didakwa. Itu saya rasa satu pendekatan yang memang adil dan saksama.